Pemirsa, turnamen biliar Hot 9 menggelar pertandingan ketiga dan keempat yang mempertemukan empat atlet biliar wanita andalan Indonesia. Keempat serikan di biliar Indonesia saling berjibaku memperebutkan kemenangan di ajang bergengsi ini. Turnamen biliar Hot 9 yang dilaksanakan PB Popsi bersama iNews menggelar pertandingan ketiga yang mempertemukan atlet senior Jawa Barat Tisa Anggun Wulandini dengan Vinda Marta Tilova yang berasal dari Jawa Barat. Pada permainan bola 9 ini, Vinda mengalahkan Tisa dengan skor 3-1. Vinda berhasil membalas kekalahannya dalam Women Open turnamen beberapa waktu lalu. Sementara itu di pertandingan berikutnya, atlet biliar Echa Sudarto asal Banten menyudahi perlawanan atlet Jakarta Fani Lestari dengan skor 3-1. Turnamen ini diharapkan mampu menjadi magnet untuk menarik minat anak-anak muda dalam bermain biliar sehingga bisa berkembang menjadi sebuah industri. Saya punya kewajiban moral bagaimana mengangkat biliar lagi di tanah air. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat biliar menjadi dikenal lagi, disukai. Kemudian bukan hanya itu, suatu saat harapannya bisa jadi industri. Kalau bisa jadi industri, tentunya akan banyak atlet-atlet yang berkarir menjadi tentunya profesi. Dan kalau sudah seperti begitu akan jadi sehat. Turnamen biliar Hot 9 yang diikuti oleh 16 atlet biliar putri berprestasi ini bisa Anda saksikan di iNews mulai tanggal 6 Februari hingga Maret 2021 mendatang setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 WIB. Tim Liputan iNews melaporkan.